Halo guys, balik lagi di channel Astra Grand ID. Ini mau merubah arus DC motor Astra Grand Legenda Supra sama saja. Ini spul sudah tak copot, sudah tak lepas, tak copot. Ini spul yang sudah tak solder. Ini nanti diisolasi. Ini yang spool ori, yang disolder itu yang ini mas. Ini kan warna kuning dilepas. Nah yang ini disambung ke warna kuning. Kalau masih pakai spool orinya. Ini Thomas, ini kuning, ini dilepas. Sama yang ini dilepas, ini disambungin ke kuning. Kayak ini mas, ini kan udah tak lepas. Ini disambungin pakai kabel ke belakang sini. Sini tembusnya di kabel yang warna kuning. Ini cara ngeceknya gini mas. Format apa ini, multitester. Ini sambungin sini. Blur, bentar. Yang satu nih sambungin sini mas. Kalau ini gini berarti sudah tersambung. Kalau ditempelin ke ground sini itu nggak nyambung mas. Kalau nyambung berarti ngeground. Gini. Terus untuk yang di tak pindah aja mas. Ketok toh ini toh. Set. Ini kan keprok tiger KW sudah ngatasi mas. Ini yang ini kan pin 1 2 3 4 4 5 6, yang 5 ini kosong. Ini ke aki, kunci kontak, ground. Ini yang ke spool, bolak-balik enggak apa-apa. Yang kabel warna kuning putih gini, bolak-balik enggak apa-apa mas. Ini yang ke aki apa ke ground, nanti tak kasih itu jalurnya mas. Pokoknya ini yang ke aki, ini ke kunci kontak, yang kabel warna hitam kalau di grand. Ini ke ground, ini yang kabel 2 dari 10. Oke mas, lanjut tak masang-masang dulu ya. Ini setelah spool terpasang, tak pasang sih mas. Set. Keliru. Nice.
Oke, pemasangan kiprok, Mas. Oke, guys, ini kelanjutan video yang kemarin. Ini yang pin nomor 1 ke aki. Pin kedua ke kunci kontak. Ini nanti disambung ke flasher. Terus ada jumperan yang ini langsung ke lampu biar kunci kontak on, lampu langsung hidup. Terus yang ketiga ini ke masa, yang dua ini ke spool. Oke, tak sambung, tak solasi ini sih, guys, kin rapi. Halo, guys, lanjut, guys, ini yang kemarin. Wah, kabelnya jebol, kabelnya putus jalur banyak, guys. Tapi ini sudah aman, tinggal dirakit tok. Ini yang kemarin dari spool. Oh ya, yang mau pesen holder fiction monggo WA. Ini sudah aman, guys. Tak. Ini sedih yang spool kiprok aman, oke. Wah, silau-silau sik-sik. Duh, petangan. Oke. Ini kunci kontak on. Lampu langsung on ya, guys. Nih. Sementara pakai lampu ini dulu. Lampu langsung on, mesin mati. Lampu belakang on. Ini masih pakai bohlam semua atas bawah. Tapi di aki masih oke, stabil, guys. Masih di 12,2 buat starter ya. Ini tak buat starter, tapi enggak hidup motornya. Masih di 10, aman berarti ini. Oke, guys, sekian dan terima kasih. Wes uklik. Uklik pokoke iki. Starter. Starter yo uklik. Oke.